Semangat, Layla. Di sebuah taman indah, terdapat sebuah rumah yang didiami oleh sebuah keluarga kecil. Mereka adalah Encik Ali, Puan Aina dan anak kecil yang bernama Layla. Ini Layla. Dia berumur 10 tahun. Dia merupakan anak tunggal kepada Encik Ali dan Puan Aina. Mereka bertiga hidup bahagia. Encik Ali sering membahagikan isteri dan anaknya Layla. Namun, sejak kebelakangan ini, ibu bapa Layla sering bertengkar. Layla berasa sangat sedih. Di sekolah pula, Layla sering disisihkan dan diejek kerana tubuhnya yang kecil berbanding kawan-kawannya yang lain. Dia juga sering dibuli kerana dia kurang bijak dalam pelajaran. Kawan-kawan Layla suka merendah-rendahkan Layla dengan perkataan-perkataan yang kurang baik. Si kala, hodoh, pendek, lemah. Layla sering menangis dan nasyid menyendiri di dalam biliknya. Dia berasa sangat sedih. Suatu hari, Layla pergi ke perpustakaan awam yang berdekatan dengan rumahnya untuk mengulang kaji pelajaran. Tiba-tiba, dia tertarik dengan sebuah buku kerana kulit buku itu sangat cantik. Lalu, Layla pun terus membuka dan membacanya. Di dalam buku tersebut, terdapat satu petikan ayat yang membuatkan Layla kembali bersemangat. Apabila kesedihan datang padamu, janganlah kamu takut dengannya. Hadapilah dengan tabah. Sentiasa percaya bahawa akan ada sesuatu yang indah bakal terjadi. Kerana kamu berani lebih dari yang kamu sangkakan. Kuat dari yang kamu bayangkan. Bijak dari yang kamu fikirkan. Layla segera pulang ke rumah dan mendapat satu idea untuk merapatkan kembali hubungan ibu bapanya seperti dahulu. Layla bercadang untuk membuat sebuah lukisan. Lalu, dia pun terus masuk ke dalam biliknya dan mengambil kertas lukisan dan peralatan melukis. Tanpa melengahkan masa, Layla pun melukis satu lukisan yang digambarkan olehnya. Apabila Encik Ali dan Puan Aina pulang ke rumah, Layla terus menunjukkan lukisan yang dilukisnya kepada ibu dan bapanya. Setelah mereka melihat lukisan itu, mereka terkamam seketika. Dan akhirnya, mereka pun sedar akan kesilapan mereka mengabaikan perasaan anak mereka selama ini dan mementingkan diri. Di sekolah pula, Layla tidak lagi lemah dalam pelajaran. Dia kini semakin rajin bertanya kepada gurunya tentang apa yang tidak difahaminya. Layla juga menjadi semakin bersemangat untuk belajar dan akhirnya dia pun telah menjadi pelajar contoh dalam akademik dan mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang. Akhirnya, kisah Layla pun tamat dengan kesudahan yang baik. Layla kini hidup bahagia bersama ibu dan ayahnya. Layla menjadi kuat dan mengabaikan ejekan kawan-kawan. Dia juga menjadi pelajar bijak dan cemerlang. Jadi adik-adik, kita perlulah sentiasa yakin pada diri dan jangan pernah mengalah untuk berusaha bagi mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup. Sekian, terima kasih.